Terungkap alasan Rayanza hafal abjad di usia 1 tahun. Ternyata Susrini begini. Setiap hal yang berkaitan dengan Rayanza, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memang kerap menjadi pusat perhatian publik. Apalagi adik dari Rafathar ini kerap membuat publik terpesona dengan aneka kemampuan yang ia miliki. Salah satunya adalah saat ia berhasil menghafal abjad-abjad di usianya yang masih 1 tahun. Sontak hal ini membuat heboh publik di media sosial, terutama di TikTok. Saat itu Rayanza tengah ditemani oleh pengasuhnya Susrini. Sembari menjaga Rayanza, Susrini meminta bayi dengan panggilan cipung itu untuk menebak huruf yang ditunjuknya. Menariknya, Rayanza bisa menebaknya dengan tepat dalam hanya sekali coba. Tak hanya satu huruf, Rayanza juga berhasil menebak huruf-huruf yang lainnya dengan tepat. Mulai dari huruf M, O, K, hingga 3 huruf lainnya yaitu U, A, dan G. Ternyata ada alasan dibalik kemampuan Rayanza yang mendahului anak-anak seumurannya ini. Rahasianya tak lain karena peran dari Susrini. Suatu hari, Susrini memberikan hadiah menarik kepada Rayanza. Hadiah tersebut adalah sebuah kotak berisikan abjad-abjad yang bisa membantu Rayanza untuk pendidikan dini. Meski harganya memang terlihat murah, apa yang diberikan oleh Susrini saat itu dinilai lebih bermanfaat untuk perkembangan anak yang diasuhnya tersebut.